Dam 1 Bukit Barisan Pematang Siantar bekerjasama dengan Badan Nasional Narkotika Kota Pematang Siantar melaksanakan sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada 250 orang prajurit TNI di jajaran Rindam 1 Bukit Barisan yang bertempat di Gedung Bela Negara. Menurut Amanat dan Rindam 1 Bukit Barisan Kolonel Infantri Zainuddin yang dibacakan oleh Kabagum Letkol Takas Gultom, tujuan dari sosialisasi tersebut agar ke depan diharapkan prajurit dan PNS yang ada di Rindam 1 Bukit Barisan dapat benar-benar tahu tentang bahaya narkoba dan sanksi yang diberikan bagi pengguna dan pengedar. Sehingga ke depan tidak ada lagi anggota Rindam 1 Bukit Barisan yang melakukan pelanggaran. Sementara itu, Kepala BNNK Pematang Siantar AKBP Saudara Sinu Haji di hadapan para peserta memaparkan ciri-ciri pengguna narkoba dan bahaya mengkonsumsi narkoba. AKBP Saudara Sinu Haji berharap seluruh prajurit Rindam 1 agar benar-benar menjauhi narkoba. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.